Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman subscriberku semua. Pagi yang cerah, mendukung banget untuk berburu pusaka. Tetapi hari ini kita akan mereview dulu sebuah, ini bukan temuan, tapi ini dari seseorang. Ini dia jenis pusakanya. Ini sangat, ini kecil, ini berbentuk jimatan. Ini berbentuk jimatan. Udah nyandang, bagus. Ada yang bisa nebak nih? Dari siapa? Auranya sangat bagus. Getarannya sangat bagus. Kita buka. Ini dia jenisnya. Pasti paham enggak? Pamor ini bagus, ini berpamor. Ini yang dinamakan krismar atau ageman. Auranya sangat bagus, cocok banget buat tindik. Bagi yang minat, monggo. Silakan komen atau subscribe. Ini sangat, ini berpamor. Sangat bagus. Cocok buat tindi ini. Sangat jarang. Ini berburu ke pelosok-pelosok. Mana dapat dari ya keris ageman ini. Ini auranya sangat bagus. Sangat bagus. Katanya keris ini bisa untuk pengasihan tingkat tinggi. Dan cocok banget bagi ya pengusaha atau apa, supaya lebih laris lagi dagangannya. Keris jimatan-jimatan yang kayak gini sudah, yang kecil sudah sangat jarang karena kemakan usia, terutama kebanyakan sudah full karat. Ini sudah saya bersihkan dan saya minyaki. Kemarin saya dapat ini bilahan aja, jadi saya bersihkan dan saya kasih rangka atau saya sandangin semestinya pusaka-pusaka lainnya supaya lebih terawat lagi dan lebih itu lagi. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk menyelamatkan pusaka-pusaka lainnya. Hari ini saya juga akan berburu lagi, mungkin agak jauh. Mudah-mudahan dapat pusaka-pusaka lainnya yang saya selamatkan. Jangan lupa subscribe dan tombol notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Salam subscriber.